بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghinggakannya. Iya kan? Semuanya ada dalam lautan nikmat Allah. Tapi di dunia ini ada orang yang positif, ada orang yang negatif. Yang positif adalah yang pakai alat selam, yang menyelam. Yang negatif biasanya adalah orang yang tenggelam. Karena dengan menyelam kita menikmati semua keindahan dunia ini. Pernah nggak ketemu orang yang sangat positifnya gitu ya? Antusias, penuh semangat di dalam menyikapi berbagai macam keadaan. Ceria, berseri-seri, senyumnya manis. Pernah nggak ketemu orang yang merasa setiap detik baginya adalah penderitaan? Dari dulu beginilah cinta, deritanya tidak akhir. Maka pilih mana, jadi orang yang menyelam atau orang yang tenggelam?